Harimau lawan beruang, siapa yang akan menang? Harimau dan beruang keduanya predator puncak, yang berarti mereka berada di puncak rantai makanan di habitat masing-masing. Ketika mereka bertemu satu sama lain, itu dapat menyebabkan beberapa pertempuran api. Harimau adalah predator yang ganas dan lincah, dikenal karena kekuatan dan kecepatannya. Ini adalah pemburu soliter, menguntit mangsanya dengan sembunyi-sembunyi dan presisi. Tetapi ketika datang untuk melawan beruang, harimau memiliki pekerjaan yang cocok untuk itu. Beruang juga predator yang tangguh, dengan kekuatan dan daya tahan yang luar biasa. Mereka dikenal karena kemampuan mereka untuk menjatuhkan mangsa besar, dan mereka tidak takut untuk membela diri ketika terancam. Ketika harimau dan beruang bertemu, itu bisa menjadi bentrokan raksasa. Kedua predator saling melingkari, mengukur satu sama lain, sebelum meluncurkan pertempuran sengit. Harimau menggunakan kecepatan dan kelincahannya untuk menghindari gesekan kuat beruang, sementara beruang menggunakan kekuatannya untuk mencoba mengalahkan harimau. Pertarungan bisa berlangsung berjam-jam, dengan kedua hewan mengalami luka serius. Pada akhirnya, ini seringkali merupakan pertempuran gesekan. Harimau mungkin lebih cepat dan lebih gesit, tetapi beruang memiliki lebih banyak daya tahan dan kekuatan mentah. Ini adalah pertarungan yang bisa berjalan baik dan selalu menjadi tontonan untuk ditonton.